Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Fitro. Kali ini kita akan membuat es krim jeruk nipis. Masukkan gula pasirnya. Masukkan es batunya. Tambahkan SP yang sudah dilelehin 1 sendok teh. Tambahkan kental manisnya. Tambahkan perasan jeruk nipisnya. Jadi 1,5 tempat ya, kita freezer. Kita lihat hasil es krimnya yuk. Lembut banget. Es krim jeruk nipis siap dimakan.